Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk. Saya ada lebih kurang dua perkara. Minta perkenalan diri. Nama saya Nik Baharun bin Abdullah daripada Kota Baru ni. Satunya Datuk, tiga kali Datuk ulang tadi. Jagalah perpaduan, jagalah perpaduan, jagalah perpaduan. Soalan hambanya, selepas daripada pembentukan kerajaan baru 2013 baru, kerajaan lama cumanya pertukaran pada pimpinan, banyak perkataan-perkataan yang mengatakan bahawa perpaduan tersebut sudah tidak wujud seutuhnya sebagaimana dahulu. Soalannya, adakah Datuk melihat perkara tersebut sebagai sudah tidak wujudnya perpaduan lagi? Saya rasa Datuk boleh ingat Datuk maksud lebih kurangnya. Jadi daripada hasil daripada perkara tersebut, adakah kita masih lagi dapat mengekalkan kerajaan selepas daripada ini? Satu. Yang kedua, daripada program-program yang Datuk beritahu dulu sejak daripada tahun 90, pemerintahan di bawah pimpin Datuk Gurunya lebih kepada cara nak buat benda yang berlainan daripada apa yang telah dibuat oleh musuh. Disebut apa tadi, PCB dan sebagainya tu buat. Maknanya untuk mengelakkan kita dikatakan sama dengan musuh. Saya melihat perkara tersebut kerana pada masa tu kita berhadapan dengan Dr. Mahathir yang agak keras kepada pemerintahan Tok Guru pada masa tu. Adakah Datuk melihat? Soalannya, adakah Datuk melihat zaman Datuk Ustaz Mak Yaakob ni dengan Perdana Menteri kan Datuk Seri Dr. Datuk Najib ni, adakah perkara sama masih lagi relevan, iaitu daripada segi lawai-lawai-lawai-lawai, adakah tidak memungkinkan kita ni ambil perkara yang boleh daripada segi G2G ke sebagainya? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya kira satu lagi soalan ataupun cadangan Muslimat mungkin ada. Okay, kalau silakan. Lihat dari satu sudut, saya pun tak tahu nak sudut yang macam mana, tapi fokusnya adalah berlakunya isu kompromi di dalam apa-apa agensi, sama ada kerajaan ataupun kerajaan negeri. Berbalik kepada graduan, kalau kita lihat terlalu banyak graduan menganggur, dan permasalahan yang saya lihat adalah terlalu banyak juga kompromi, yang mana jika graduan itu ada orang dalam satu-satu agensi, maka mereka berkemungkinan peluang besar untuk bekerja di dalam agensi tersebut. Mungkin saya punya topik ni keluar daripada bidang ataupun topik yang dibincangkan pada hari ini, tapi pada saya isu ini amat penting, dan saya tidak pasti sama ada isu kompromi ini berlaku di dalam kerajaan negeri Kelantan
Tapi jikalah ianya ada, saya harap adalah pencerahan ataupun sebarang perubahan yang boleh diubah, supaya graduan-graduan kita yang mungkin boleh membantu dalam satu-satu aspek tidak terkandas peluangnya. Itu saja. Majlis, silakan kepada Yang Mungkin Datuk untuk menjawab salam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Hanim Baharun, ada dua soalan. Yang pertamanya perpaduan, yang keduanya soal MB kita dengan Datuk Najib. Soal perpaduan tu, kalau kira saya lah, saudara-saudara sekalian, kita masih mempunyai kekuatan perpaduan. Ya, masih punya kekuatan perpaduan. Artinya jemaah kita masih boleh berjalan. Ada seorang imam dan di belakangnya makmum, masih terus boleh berjalan. Tidak ada apa-apa masalah. Cuma pengharapan kita tu supalah dengan orang yang lain, kalau boleh perpaduan itu besok lebih baik daripada hari ini. Jadi saya dan saudara-saudara sekalian terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya perpaduan kita makin sehari makin baik, makin sehari makin baik, dan tidak menimbul apa-apa masalah. Ya, tidak ada apa-apa masalah perpaduan antara kita. Yang kedua, soal Datuk Najib dengan Datuk Mayako, ya, Menteri Besar. Dia memang berbeza, saudara-saudara sekalian. Kalau Datuk Asri mula, saudara-saudara sekalian, malam ini dia syarah. Ya, malam ini dia syarah atas nama PAS. Besok pagi dia pergi jumpa dengan Tengku Abdul Rahman. Saya pergi jumpa Tengku ni atas nama Menteri Besar Kelantan. Tengku sebagai Perdana Menteri. Jadi Menteri Besar Kelantan boleh jumpa dengan Perdana Menteri bila-bila masa. Itu yang dibuat oleh Dato' Asri dulu. Jadi sekarang ini, saudara-saudara sekalian, kita tengok pertemuan antara Menteri Besar Kelantan dengan Perdana Menteri. Kaedah dia, manakala Menteri Besar pergi jumpa dengan Perdana Menteri, Perdana Menteri buka pintu, okeylah, tak ada apa, begapa dia bincang dalam itu, kita tidak tahu. Cuma kita harap kehadiran Menteri Besar Kelantan bertemu dengan Yang Berhormat Perdana Menteri, sudah tentu hal rakyat Kelantan akan dimaklumkan, hal negeri Kelantan akan dimaklumkan, balik Kuala Lumpur menjawabkan kepada kita sebagai Ketua Kerajaan Malaysia, bukan menjawab sebagai Datuk Najib. Ya, jawapan daripada Ketua Kerajaan Malaysia kepada Ketua Kerajaan Kelantan, ia boleh berjalan baik dan perundingan antara kerajaan dengan kerajaan, kunjungan antara kerajaan dengan kerajaan boleh berlaku bila-bila masa, dari dulu sampai sekarang. PAS sudah ditunjuk oleh Kerajaan PAS pada masa yang lalu, kita bertemu dengan pemimpin pusat, tidak berbalah. Kita berbalah politik, tapi kita tidak berbalah pentadbiran untuk rakyat dan negeri ini. Jadi kita harap pertemuan antara Ketua Kerajaan Kelantan dengan Ketua Kerajaan Malaysia berjalan baik mengikut aturan dan peraturan. Yang keduanya, Sudah Nik Zaitun tadi, graduan menganggur tadi. Dia sebenarnya, kalau kita menyebut soal graduan ni, menganggur tu banyaklah. Ya, satu orang pelajar dia menganggur dan dia masih terus berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau dia dapat pekerjaan, dia bernasib baik, dan nasib baik itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita harap manakala graduan kita ni sudah di maklumkan kelulusannya, sudah pun di nyatakan dia mempunyai syarat dan apa nama ni, boleh dilantik ke jawatan apa-apa pun, dia akan berjalan mengikut ketentuan keputusan daripada badan-badan ataupun kerajaan itu. Cuma kita berharapnya, saudara-saudara sekalian, setiap graduan dan setiap penilai kepada graduan itu, dia mempunyai CP-nya masing-masing dan kelayakannya pun masing-masing, penilaian pun masing-masing. Orang kelulusan ini, dia minta kerja di sini, di mana? Untuk jawapan, jawatan apa? Jadi terusnya akan dinilai. Bagi kitanya, penilai, nilailah
sebaik mungkin yang boleh kepada setiap pemohon graduate tadi, dan kita harap dalam penilaian tadi bersihlah daripada berlaku suatu benda yang tidak adil kepada graduan-graduan kita itu. Pilihlah sebaik-baiknya dan letaklah pada tempat yang sepadan dengannya, dan berilah pertimbangan-pertimbangan yang adil yang boleh diterima sebagai pertimbangan yang tidak bercanggah dengan agama. Itu doa kita. Sekian. Yang berbahagia Datuk Pengerusi dan yang berbahagia Datuk Pembentang, saya ada dua persoalan. Pertamanya, biasanya dalam apabila bertukar ataupun kepimpinan lah, ambil contohnya kalau Perdana Menteri kita di Malaysia ni Dr. Mahathir, Tuan Dr. Mahathir bawa misi apabila naik dia jadi Perdana Menteri pandai ke timur lah. Lepas tu kalau Pak Loh jadi Perdana Menteri, dia ada apa ni, masyarakat Islam, Islam Hadari, begitu juga panggil Datuk Seri Najib. Cumanya saya tengok di Majlis Kelantan ni macam rezeki mayanya panggil tidak ada perubahan seolah-olah begitu, walaupun kerajaan rezeki kepimpinan daripada Yang Berhormat Datuk Bentara Setiata Putuk Guru kepada Ustaz Mayak, Ustaz Datuk Mesti Ustaz Barudulani ni, apabila cetusan kita tengok macam 23 tahun dulu dengan apabila bertukarnya kepimpinan baru ni jadi hak tula. Jadi menyebabkan macam seolah-olah gak serata lah, mana seolah tak ada apa-apa dari sudut panggil nak buat hak benda baru. Yang keduanya, hak tu sebagai satu sudutan, adakah benda ni panggil perlu, dan saya rasa perlu panggil kepimpinan baru, Menteri Besar baru ni mencetuskan sesuatu yang baru yang menampak panggil vision dia ataupun gapo dia yang dia nak buat. Mana seolah-olah kan, maknanya Khatib Guru tu clear dah, mana menambah baikkan lagi panggil apa yang dia nak buat pada masa yang akan datang, kepimpinan baru. Yang keduanya, 23 tahun Khatib Guru memerintah Kelantan ni membangun bersama Islam ni, realiti yang berlaku dulu ni ya, dari segi kepimpinan atas rasanya tak ada masalah dah. Tetapi kalau kita tengok bawah, umpamanya dari segi hak kita buat ni, apabila kita buat motor ataupun suatu perancangan sampai ke dok bahagian ni, dari segi praktikalnya di peringkat bawah. Sebabnya kalau kerana kita biasa jumpa dengan Allah Yarham Gumulah Ustaz Ayah Usman ni, dia terlalu pusing. Kerananya untuk mengukuhkan agenda ataupun untuk mengukuhkan rezeki pelaksanaan membangun bersama Islam ni, di peringkat atas diwar-warkan, tetapi di peringkat bawah kita nak melahirkan dari segi kepimpinan peringkat bawah. Contohnya Tok Ngulu sebagai contoh. Tok Ngulu ni, Tok Guru daripada atas okey, daripada bawah panggil berpekat okey, tapi bawah Tok Ngulu ni kita macam tengoknya hanya ikut Tok Guru tu payah. Dari segi sudut bersangkut paut dengan kepimpinan Islam lah, mana dari segi semayan sebagai contohnya, nak melahirkan Tok Ngulu yang mendepani jadi imam berapa tu payah. Jadi kalau ikut pandangan ataupun kalau kita tengok puncanya, barangkali dari segi usrah apabila lama ni mereka pekat lama dulu wujudnya panggil memperkasakan dari segi praktikal agama ni di semua peringkat usrah kau berapa semua sekali, apabila lama memerintah seolah-olah perkara bersangkut paut dengan usrah dan pengukuhan peribadi ke ataupun pengukuhan ikhwah sebagaimana lawyer sebut tadi, seolah-olah wujud ada kewujud panggil persaudaraan rapuh ke apa semua sekali, kerana tidak wujudnya dari segi kekuatan panggil hubungan dan juga pengukuhan dari sudut usrah dan juga praktik agama lah. Jadi gapo dia kepuca yang kita tengok hak 23 tahun tetapi dari segi kepimpinan bawahnya tidak panggil sebagaimana hak kepimpinan hak Islam hak patut nak lah, dan juga bagaimana jalan penyelesaian dia, nak minta pandangan Datuk lah dari sudut ni. Wallahualam. Terima kasih. Silakan daripada Yang Berhormat Datuk untuk mengupas dan membuat kesimpulan pembentangan beliau pada pagi ini. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Ustaz Masri, dia gini ya, kita ni hak tunggu buat dah tu mulai dah belakang, tak ada siapa kata gapo. Cuma kita learningnya bajakilah barang tu supaya dia terus hidup, berkembang, berbuah dan boleh makan kita sampai bila-bila. Itu hak tunggu buat. Adapun kerajaan baru sekarang ni, di bawah kepimpinan baru sekarang ni, jadi hak ni belum lagi dapat membuahkan suatu buah yang dapat kita tengok. Tapi kok mana pun ucapan daripada Yang Muhammad Datuk Haji Nasaruddin tadi, itu ada ciri-cirinya tu. Ada ciri-ciri gambaran yang boleh kita pungut hasrat dan harapan daripada Menteri Besar baru, ya, bagaimana untuk membawa Kelantan, bagaimana untuk membawa rakyat Kelantan pada masa akan datang ini. Saya sebut tadi dalam ucapan saya tadi, asas yang disebut oleh Datuk Nasaruddin tadi, kerajaan berharap tidak ada orang yang tidak punya tanah, tidak ada orang yang tidak punya rumah, tidak ada orang yang tidak mempunyai kemudahan-kemudahan yang semestinya dapat kemudahan itu. Jadi ini usaha kerajaan. Cuma tak buah lagi lagu mana-mana tu. Waktu kita doakan supaya kerajaan yang ada ini akan dapat membuat pelbagai kaedah dan cara untuk membutilkan barang itu supaya ianya dapat dilaksanakan oleh rakyat dalam negeri ini. Itu satu. Yang keduanya, apa nama ni, hak tadi hak Ustaz Masri sebut, apa nama latihan untuk mulu kau gapo gitu gini hak ni, kita minta supaya bengkel yang kita tubuh akan tumbuh akan datang ni dalam persidangan kita ini akan dapat membincang dan akan dapat menggambarkan bagaimana kerajaan dapat menghidupkan program-program dakwah, program-program tarbiyah, program-program yang boleh membawa rakyat kita sesuai dengan apa yang kita kandaki. Memang pada mulanya kita nak supaya Tok Mulu kita, memang pada mulanya kita nak supaya semua pimpinan kita akan dapat menjadi pemimpin di semua peringkat. Walau bagaimanapun saudara-saudara sekalian, walaupun tidak semua, tapi sekarang ini ada dah ya pegawai-pegawai kita yang dulunya tidak layak, tapi sekarang ini sudah ada kelayakan. Dan dulunya kita tidak ada pegawai-pegawai yang begitu, sekarang ini kita sudah melantik pegawai yang begitu. Semuanya kita tengok di depan kita ni, kita bukan latih orang Melayu saja, kita bukan didik orang Melayu saja. Orang Melayu pun kita latih, kita didik. Orang Cina pun kita latih, kita didik. Orang Siam pun kita latih, kita didik. Orang India pun kita latih dan kita didik dalam bidangnya masing-masing. Itu sebagai suatu model yang kita bawa, kerajaan yang ada di lelah ni akan terus melaksanakan apa dilaksanakan oleh Tuhu dulu. Dan kita harap banyak lagi program yang akan dibuat untuk membantu urusan yang sudah kita buat dalam 23 tahun yang lalu, insyaAllah. Sekian, terima kasih.